Mas Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming, yang ditemani oleh jajarannya, kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Baik, kita akan segera mulai ya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UKM Surakarta, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wali Kota. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming langsung melakukan kunjungan ke beberapa stand produk UKM yang hadir dalam acara launching Ralali.com B2B Enabler untuk UKM Surakarta. Baik, tentunya kepada Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, kami mohon agar tidak berkerumun dan jangan lupa tetap mengenakan masker dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang tepat dan juga tertib ya Ella ya. Yes, berarti mulai hari ini ya kita bisa mengakses dan melihat apa saja yang diekspos di Paviliun Surakarta dalam konser Ralali.com ya, dengan kesehatannya dan launchingnya hari ini ya. Benar banget ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan informasi mengenai Surakarta dan UKM-nya di Paviliun Surakarta. Dan tentunya kita juga salah satu terobosan sembilan kepada Anda. Boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. Foto di foto. Saja. それ書いて。 Okay. 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 Ya. Oke. Oke. Gimana? Oke. Di sini. Oke. Oke. Satu, okay. Dua, satu, yeah, dua. Oke. Okay. Pembukaan kerjasama di Kabupaten Bekasi. Di tahun ini kan kita kejar pemulihan ekonomi, bukan Ralali saja, hampir semua teman-teman dari pusat yang bantu semua di Kota Solo. Untuk hari ini Ralali ini lebih ke B2B, lebih ke apa ya? Untuk pembelian yang dalam jumlah besar. Lalu tadi saya juga sangat senang sekali ada fitur atau aplikasi yang memudahkan untuk tunanetra, itu bagus sekali. Penyandang disabilitas. Istilahnya apa? Disable trainer. Iya. Nah, itulah. Mas, apresiasi dengan konsep yang untuk mendukung disabilitas kayak gini? Ya ini luar biasa sekali ya. Jadi ya, kalau sesuai konsepnya Sustainable Development Goals kan no one left behind. Jadi disable, orang-orang yang punya keterbatasan yang nggak boleh ditinggal, jadi harus dirangkul semua. Dan saya yakin dengan kemudahan teknologi, kemajuan teknologi, semuanya bisa terbantukan. Sejauh ini masih kurang ya Mas ya untuk dorongan bagi disabilitas untuk berbisnis? Iya, masih sangat kurang sekali, ini harus kita genjot lagi. Tapi ya dari mereka semua juga harus mau kita gandeng juga.
Mas Jam, kalau harapannya dengan P2P ini baru melaku ya? Ya ini bukan bantuan, tapi lebih ke fasilitas. Kita kembalikan lagi ke UMKM-nya, mau naik kelas apa enggak, bisa beras apa enggak, mau ikut onboarding apa enggak. Mas, harapannya dengan B2B kan partai besar. UMKM sudah mampu. Sekali lagi, yang namanya UMKM kan memang harus didampingi dari A sampai Z. Kalau packaging-nya udah baik, branding-nya udah baik, kualitas produknya udah baik, ya mau nggak mau harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Artinya sudah saatnya. Iya, jadi nggak apa model-model situsi lagi yang cuma beli 1-2 biji, belinya ya di kuantiti ya di atas 1.000, 10.000. Artinya nggak hanya untuk dikasih fasilitas saja, tapi tetap dipacu untuk. Iya. Pak Gibran mau lihat produk-produk UMKM ya, saya gua ya. Coba tester yang ini dari pop-up-nya.